Seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Disiksa-siksa, tersiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimainkan. Sungguh tiada berkemanusia sampai hati berbuat kejam. Terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Ini spesial juga khususnya buat coba di sana tentunya. Buat kedua mempelai terus punya kuang bapak-bapak ibu untuk bisa keluarga. Buat berikan panitia, buat keluarga besar Nesa. Selamat berbapak Elizabeth Nada Sejolio. Kasihan anak yang malang yang tak pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai siksa, tersiksa ia sampai menemui azalnya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada berkemanusia sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Oh!
sebelah. Kalau dan semuanya buat kamu dah. Kau boleh kesenian bukan kita orang tua. Aku kali ini bubuk di sekeluarga. Dan juga khususnya buang di bos. Di bos dapat selamat bergabung. Sungguh kasihan anak yang malang, yang tak pernah dapat kasih sayang. Hidupnya sampai mati hanya siksa yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Seorang anak yang mana disiksa orang tuanya. Disiksa-siksa, tersiksa ia sampai menemui azanya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa. Karena ulahnya yang selalu dimanja. Sungguh tiada beri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri.